Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menginstal Epson T13 terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, kita pastikan kondisi printer dalam kondisi on. Setelah itu, kita klik drivernya. Klik yes. Kita pilih Epson T13. Oke. Klik upset. Ya, setelah muncul tampilan seperti ini mengindikasikan bahwa printer harus terkoneksi dengan USB kabel. Yuk, kita tancapkan USB kabelnya. Seperti ini. Ya. Tampilan ini mengindikasikan bahwa driver telah terinstalasi ke dalam CPU. Cara pemasangan cartridge M-Chips pada Epson T13. Langkah pertama, kita pastikan kondisi printer mati atau off. Langkah berikutnya, kita tekan tombol putih di belakang rumah cartridge agar rumah cartridge dapat kita geser ke kiri. Setelah tergeser, kita copot cartridge original Epson. Ya, setelah tercopot, lalu kita pasang M-Chips. Kondisi masih tertutup, kita pasang. Pada pemasangan cartridge M-Chips, kita pastikan atas dan bawah secara sempurna. Ke terakhir, kita lepaskan penutup karet yang terletak di bawah. Tujuannya untuk sirkulasi udara. Setelah proses pemasangan MC selesai, sekarang tinggal melakukan proses head cleaning dengan cara menekan tombol reset, ditahan sampai 4 detik seperti ini, dan printer secara otomatis akan melakukan head cleaning. Kita tunggu. Selanjutnya adalah dengan melakukan print test page dengan cara lalu